Assalamualaikum and hi guys. Malam-malam ni terasa lapar lah pula. Tapi dapur semua akak dah clear kan. Si baik ada Maggi Paldo. Yang tu tak sebutan tu. Macam biasa sebelum nak buat Maggi, kita kena rendamkan dia dulu. Rendam dengan air panas. Maggi ni portion dia banyak tau. So kena ambil mangkuk yang besar lah sikit. Mula-mula akak nak goreng telur dulu. So mari kita masukkan planta. Cairkan planta dan sekatakan kat kuali tu. Bila planta tu dah cair, kita pecahkan pula telur. Telur kuning tu kau pecahkan, biarkan dia sekata dengan telur putih tu. Lepas tu kita letakkan cheese. Yang sebenarnya Maggi cheese ni gaul Maggi dengan cheese. Bukannya letak cheese atas telur. Sebabkan perut dah lapar, aku belasah je lah. Jadilah telur cheese, bukan Maggi cheese. Apa pun, kau tengok tu. Ha, look so yummy. Ah, gitu. Bila Maggi yang akak rendam tadi pun dah lembut hello. So, apa lagi? Kita toastkan dia. Then, kita tuang kat dalam mangkuk tadi tu balik. Aha, inilah dia. Perencah Volcano Chicken Noodle. Apa tunggu lagi? Mari kita tuangkan dia ke dalam Maggi kita. Bila perut dah lapar, kau tuang je sos dia semua. Confident tol. Lepas tu, tuang pula flake dia. Flake dia tu ada bijan dengan rumpai laut. Lepas dah gaul-gaul semua, jadilah macam ni. Ha. Jangan lupa letak telur yang kau banggakan tadi tu. Okey, Maggi Volcano Chicken kita pun dah siap. Apa lagi? Jomlah kita merasa. Ui, dia punya pedas tak boleh bawa bincang. Sok-sek meleleh hingui hakak ni, hoi. Okeylah, akak nak sambung makan sampai habis. Bye.